Alright, sekarang kipas motor sudah sampai, sudah saya pasang. Oke, okay, ini harga Bilio belum less dalam 160. Oke. Okay. Avanza, Myvi, Viva, ND lah. Boleh pakailah, sudah masuk mancun lah. Oke, okay, dan ini kalau harga di sini sudah less dalam 130. Oke, okay, belum masuk pemasangan lah. Oke. Okay. So sudah kita on kerja ya. Kalah. Rupanya pisanya kawan kan, Bu. Pisanya kita punya dari itu orang kan. Rakus kawan. Pasti dibeli lawan dia kalau dia punya pemain sudah lama. Ah, anda ya. Begitu kah? Tinggi pula dari aku, Ming. Tapi macam penyerang, Ming. Dia punya pertahanannya tidak kuat. Rendah. Tapi dia punya serangan mau 300 lebih. 300 lebih. 300 lebih. Tapi pertahanan dia ketepat satu pemain rendah. Ada 1, ada 10. Ini pula puncak dia pulang. Ini perlukan kemenangan sini. Aku nomor 2 kan ini. Nomor 2. Oke, jangan terikat semua. Oke, kita kasih seimbang dulu di bawah. Bentuk X sudah jadi. Main spray begitu sih ya. Stand dulu dia lah.
Okay, ini cuma kasih kikis dulu ni silikon lama. Okay. Nanti kita mau silikon juga dia. Antar dia tuh. Sudah. Bilang mau belajar anak ini buka alat. Dia lagi apa? Dia punya tahu itu. Laju di bawah tuh. Ah, kau nampak kah? Nampak kan? Dia punya kan ada tohuk sini merah apa tuh? Dia mau bilang. Bah, sudah siap tuh. Gembira sudah pak. Alright, ini bukan air pipe, ini air hujan lah yang disambutnya. Okay. Dan jangan yakin dia sudah penuh ah. Sebab nanti mau buang angin. Ini nah, buang angin. Okay, kita mau start sudah deh. Ada kunci, sini. Nanti mau buang angin lah. Sekarang ini kita tunggu kipas on ke tidak on. Jangan pasang jangan pasang button ikon lah. Normal punya. On atau tidak on. Kalau tidak on ada masalah lain. Okay. Masih lagi belum. Ada macam 15 minit. Air sudah bui-bui. Harap-harap dia sudah panas lah. Okay. Kita mau tengok apa punca dia. Lambat. Tapi harap-harap dia on lah. Sekarang sudah air sudah nampak naik lah. Nampak. Okay. Mungkin sekejap lagi akan on kipas lah. Okey, kipas sudah jalan. Oh, lama juga. Lebih kurang setengah jam oh. Ini maknanya mau tambah kipas lah. Kalau beginilah. Mau tunggu dulu baru setengah jam. Ini deh, panas begini. Memang sudah dicipta begini, tapi kalau menunggu begini ya, itu kebanyakan ini kita avanja banyak leaking. Banyak leaking. So sekarang ini saya mau buang angin dulu, ya. Okay. Saya mau buang angin sini nih. Ini. Biar M pun ada buang angin gitu.
Oke, okay, air kurang sudah. Terima kasih sampai dia anu. Sampai dia keluar tuh air. Tempung angin. Setengah jam 30 menit lah kan Kat, 30 menit patutlah banyak leaking ni kereta anu avanja ni. Temperature normal, okay, normal, okay. Tunggu kipas pusing dua satu kali lagi, ah, okay lah itu, okay. Gerbong sudah, ini yang kita mau, gerbong angin. Ya, ada freezer. Ini enjin ini memang ada freezer sudah. Ya. Sekejap lagi on dan lambat tutup dia on kali kedua punya kipas. Sampai tidak panas. Okey. Pusing ah. Ya, okay, saya tutup. Eh. Okay. Oh, juga lebih kurang mau 5 minit. Mesti mau ada bantuan kipas tambahan. Sekejap saya kasih kamu tinggu bracket untuk kipas. Oke, okay, sekarang sudah on kali kedua. Maksudnya lumer sudah. Kalau begini saya panas. Okay. So sekarang ini saya mau tes ikon pula. Tekan button ikon. Sama ada dia fungsi dengan baik atau tidak. Oke, okay, kipas on. Oke, okay, ngamcun. Jadi cantik. Motor pun sudah berfungsi, oke? Okay. Terus saya mau pasang balik, ya. Yeah. So saya mau kasih tinggu satu benda untuk Avanja ini, oke? Okay. Mesti mau tambah kipas. Kalau kamu tunggu begini, running 30 menit baru dia on kipas. Atau untuk pusingan kedua lagi kipas. Apalagi kalau kamu tunggu orang rumah di sebe-sebe beli barang, ah, 5 menit panas betul-betul. Kamu nampak di air. Sekejap saya cari ke barang ni. Alright, ini benda lah. Ini dia cita khas untuk Avanja, okay? Sebab kalau kamu mau pasang ni kipas tambahan yang ini benda ni, okay? Ini benda yang warna putih ni standard, okay? Memang tidak boleh, tidak boleh sebab memang sempit. Jadi ini benda sudah dicipta khas, dia ada satu U-turn, okay? U-turn begini. Jadi boleh masuklah kipas tambahan dan ini lengkap semua nilai, okay? Semua folder anu semua lengkap. Jadi dia masuk begini. Nah, 10 inci. 10 inci boleh masuk. Oke. Okay. Jadi saya rasa ini memang perlukan lah kalau sudah kita lama-lama 10 tahun ke atas, perlukan kipas tambahan lah, oke? Okay. Kipas tambahan. Kalau bilang tidak mau pasang ikon, kipas ikon, kalau harap yang untuk radiator pusingkan dia 5 menit satu kali untuk pusing ikon. Jadi kalau siapa berminat, oke, okay, ini bracket memang saya ada jual, oke, okay. Ini khas untuk Avanja, ini memang customnya, oke. Okay. Masuk begini, oke. Okay. Boleh masuk kipas. Tapi kalau kamu tidak ganti ini, tidak pasang ini barang, kompom tidak boleh masuk kipas tambahan, oke? Okay? Jadi sampai sini saja saya punya perkongsian untuk tukar radiator fan motor dan cara macam mana pasang dan
memperkenalkan kamu ini juga benda saya dua tempat saya rasa ada. Mungkin orang bilang siapa aja jual kipas tembakan, mungkin kalau mau masuk untuk Avanza memang ada juga dong bikin. Jadi kalau siapa-siapa berminat beli on di sini, oke, PM saya, oke, ataupun di mana, oke, ataupun kamu terus call saya, WhatsApp saya, ataupun kamu beli inbox di Facebook, oke, ataupun WhatsApp saya itu nomor, oke, ataupun kamu inbox saya di YouTube, oke, terus support saya punya channel Aming Black Chino, siapa buka, siapa pasang, dan tempinai, tempinai.